Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau mukbang pakai istewel campur ikan teri ya teman-teman, sama bihun. Gak kelihatan ya? Ini bihun, ada ikan asin, itu ikan asinnya gede banget ya. Digoreng kering ya. Ada nasi dan ada lalapan timun. Dan paling spesial pakai nih sambal pete Cina ya. Hari ini tuh spesialnya ikan asin dan sambal pete Cina, karena jarang banget ada ya, apalagi pete Cina itu jarang banget. Oke teman-teman, sebelum aku mulai, jangan lupa siapin makanan kalian biar kita bisa makan bareng. Dan sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu. Mari makan. Pertama aku mau nyobain ikan asinnya dulu. Nih, aku buka. Renyah banget ya. Dagingnya tebal banget ya teman-teman, crispy banget. Namanya ikan asinnya asinnya. Sambilnya aku mau tuang kesini aja. Pete Cinanya kelihatan enak banget ya teman-teman. Pedes banget. Sambal pete Cina. Kayaknya aku pakai satu aja, soalnya udah asin banget. Soalnya di sini juga ada terinya juga. Nyobain tumis istewel campur ikan terinya nih. Coba bihunnya. Tapi enak banget ya nasinya. Taruh lagi lah, habisin aja. Kurang.
Dagingnya tebal banget ya teman-teman. Ya. Dagingnya tebal banget. Suapan terakhir ya.